Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Fujiida penyakit skoliosis. Kondisi terkini pasca dirawat di rumah sakit. Mohon doanya. Fuji nangis gegara ida penyakit skoliosis. Keluarga dan rekan artis beri dukungan. Ilustrasi Fuji nangis gara-gara menderita penyakit skoliosis hingga keluarga dan rekan artis beri dukungan supaya lekas pulih. Begini momen Fuji menangis karena penyakit yang diderita itu. Dibagikan dalam postingan mantan kekasihnya Thoriq Halilintar di media sosial. Kini Fuji lebih rajin olahraga demi memulihkan diri dari penyakitnya tersebut. Artis Fuji sampai menangis gara-gara mengidap penyakit serius yakni skoliosis. Bahkan, Fuji juga sempat curhat di media sosialnya perihal ia mengidap penyakit ini. Fuji begitu terpuruk saat tahu dirinya mengidap penyakit tersebut. Pada unggahan terbaru Fuji di hari Rabu 2 Agustus 2023, mantan Thoriq Halilintar tersebut menunjukkan foto ronsen tulang belakangnya. Terdapat 3 foto yang ia unggah, diantaranya ada foto selfie, foto ronsen, dan foto menangisnya. Namanya juga hidup, kadang lurus, kadang miring, hehehe, tulis Fuji. Ia pun mendapat banyak dukungan dari keluarga serta rekan artis. Salah satunya ada kakak keduanya yakni Fadli Faisal. Dirinya berharap Fuji cepat sembuh dari penyakitnya itu. Cepat sembuh ya, emoji hati, komentar Fadli. Ya mungkin karena sering gendong Gala selalu di sisi kanan dan bawa tas selalu di sisi kanan, jadi miring ke kiri, balas Fuji. Terbaru ia kini rutin berolahraga seperti berenang untuk memulihkan bentuk tulangnya lagi. Reaksi Faisal dengan kabar Fuji diteriaki artis kematian. Berita seleb terkini Faisal memberikan tanggapan soal putrinya Fuji diteriaki sebagai artis kematian oleh salah satu rekan media. Kabar tersebut ternyata sudah sampai ke telinga ayah Fuji, Haji Faisal. Ayah Fuji, Haji Faisal menilai jika yang diucapkan oleh oknum wartawan itu sudah kelewat batas. Faisal mengaku emosi dan tersinggung setelah melihat video saat oknum wartawan meneriaki Fuji artis kematian. Itu omongannya kalau menurut saya sih udah kelewatan batas ya, sehingga kemarin saya sendiri merasa nggak agak tersinggung mendengar dan melihat videonya, ucap Haji Faisal dilansir dari YouTube DH Entertainment News pada Senin 17 Juli 2023. Mertua mendiang Vanessa Angel itu merasa kecewa dengan sikap oknum wartawan tersebut. Pasalnya Faisal menilai jika keluarganya sudah berusaha untuk ramah dan bersahabat dengan rekan media. Saya nggak menyangka kalian tega menyampaikan hal seperti itu, kata Faisal. Faisal mengatakan jika mengaitkan soal kematian berarti memprotes takdir Tuhan. Padahal untuk sosial soal karir anaknya Fadli, Faisal lebih dulu terjun ke dunia modeling sejak usia 16 tahun, jauh sebelum kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardianta. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.